Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi sama Fatimah, Azza, Kia, teman-teman. Dadah, assalamualaikum. Loh, alhamdulillah teman-teman ya, hari ini Fatimah sehat selalu, kondisinya sehat dan banyak rezekinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman juga banyak rezekinya dan sehat selalu ya. Hari ini Kia mau makan puding teman-teman, tapi kita harus masak dulu. Pudingnya gini teman-teman, puding Nutrijel, puding susu rasa stroberi. Sudah ada susunya, sudah ada gulanya teman-teman. Jadi cara membuatnya adalah sediakan air teman-teman ya. Air. Airnya 500 ml atau setengah liter. Jadi kita nggak punya gelas ukur kayak apa? Pakai ini aja. Botolnya Pocari Sweat, kemasan 500 ml. Dan ini dia tempat untuk memasaknya. Langsung saja kita buka. Ayo dek, kita buka. Bisa pelan-pelan ya bukanya. Udah bisa. Oh, sayang banget ya. Di sini ada teman-teman. Di sini ada tempat robek-robekannya ya. Tinggal dirobek aja kayak gini. Dan setelah dibuka bungkusnya teman-teman, tinggal dituang ke tempatnya. Ayo kita tuang. Kita tuang semua ya tuangnya ya. Tuang semua ya. Jadi puding dari Nutrijel ini rasa stroberi teman-teman. Sudah ada gulanya, sudah ada susunya. Ya habisin. Jadi sangat irit banget ya. Menghemat biaya ya. Dengan puding yang enak, sudah ada susunya, sudah ada gulanya, nggak perlu tambah gula lagi. Nah, ini dia teman-teman. Coba pinjam deh. Puding, susu. Gulanya gula asli teman-teman. Baru kasih air, dibuka. Boleh, pelan-pelan. Mau langsung kuat-kuat juga nggak apa-apa. Habisin airnya ya. Tuh. Jadi gampang seperti ini ya teman-teman bikinnya. Kalau bisa sambil diaduk-aduk gini ya teman-teman ya. Tuh, diaduk-aduk. Iya. Tuh, Abi pegangin ini aja biar nggak tumpah ya. Biar nggak mereng. Nah, jadi kemasan Pocari Sweat ini 500 ml pas seperti air yang diminta oleh kemasannya ya. Jadi sebelum naik ke kompor teman-teman, diaduk-aduk gini dulu teman-teman, biar gulanya tercampur dan pada saat dimasak dia tidak mengental, bergerendel-gerendel gitu, teksturnya biar lembut. Tuh. Iya, dicampur sudah. Oke, dicampur. Merah mudanya. Nih teman-teman. Dengan gula asli. Saran penyajiannya kayak gini teman-teman ya. Ada coklatnya, ada krimnya. Ada daun apanya ini ya. Daun buah ceri ya kayaknya ya. Dan yang pasti halal teman-teman ya. Tuh. Ayo diaduk terus. Diaduk terus. Diaduk terus. Sampai dia merata. Kayak gini aduknya teman-teman. Ya. Aduk ya sampai enggak ada putih-putihnya lagi. Tuh, teman-teman. Jadi kalau bisa diaduknya sampai tidak ada yang bergerendel-gerendel ya. Duh, kok dijilat tangannya? Coba itu kah? Coba adonannya. Kalau bisa diaduknya sampai merata ya, tidak ada yang bergerendel-gerendel. Karena nanti teksturnya akan ditentukan oleh pengadukan ini teman-teman. Dan ini dia teman-teman, sudah jadi pudingnya. Puding susu rasa stroberi dari Nutrijel. Ayamnya berkokok terus ya teman-teman. Nggak apa-apa ya.
Ayo kita coba. Mau nyoba yang mana nih pegangannya? Ada 4 warna nih, tapi rasanya sih sama aja semua. Ya, tarik pelan-pelan. Wih, aduh, lepas deh. Jadi harus pelan-pelan ini deh, sini dulu. Nggak bisa. Ya, karena ini kan bukan es krim ya, teman-teman ya. Jadi tempatnya kita gini-ginikan dulu kayaknya ya. Kita ketok-ketok dulu teman-teman ya, biar biar lepas. Oh, memang enggak kuat teman-teman. Sayang banget teman-teman, enggak kuat, enggak bisa diangkat. Karena ini kan lembek sekali, bukan es krim. Coba kita ambilnya caranya begini aja deh. Tadi kan yang hijau, yang tadi yang diangkat yang mana ya, yang enggak kuat tadi. Coba kita gini aja. Sud. Ambil pelan-pelan yang hijau deh. Pelan-pelan. Wow, mantap. Digigit lah, kasih tahu teman-teman lah rasanya. Gimana rasanya? Enak. Susunya mengental, terus manisnya ada susunya, terus manisnya gimana? Kerasa? Kerasa gula asli kah gula palsu? Gula palsu. Gula asli ya kerasanya ya. Nah, ini karena di sini ada tulisannya gula asli teman-teman. Jadi teman-teman harus nyoba pudingnya Kia ini juga ya. Belinya di mana? Belinya di mana? Belinya di toko-toko teman-teman. Tokonya Om Adi ada juga. Ya. Terus rasanya gimana? Teksturnya gimana? Abi gak bisa ngerasain soalnya puasa. Gimana teksturnya, kenyal? Kenyal? Ding-ding-ding gitu ya. Jadi terbukti teman-teman. Coba kita tanya Umi-nya aja nih, Mi, coba rasain, Mi. Umi satu ya. Yang merah muda gagal. Yang merah muda aja, Mi. Dibalik ambilnya. Loh, pelan-pelan deh, bisa deh. Gimana, Mi, rasanya? Manisnya kerasa ya? Manisnya kerasa banget teman-teman. Gula asli kah gula palsu? Gula asli lah ya. Kerasa gula asli. Jadi kalau rasa manisnya di tenggorokan gimana? Gak bikin seret ya. Susunya kerasa? Wih, mantap. Recommended nih teman-teman. Nutrijel, puding susu, rasa stroberi. Sudah ada gulanya, sudah ada susunya. Tinggal tambah air, dimasak, dinginkan, jadi deh. Puding susu, Nutrijel. Teman-teman, oh, ini kan yang rasa stroberi, bukan rasa coklat. Ini coklatnya di mana? Oh, itu kan toppingnya. Topping itu sebagai pelengkap hiasan-hiasannya. Gak apa-apa, yang penting kan kita sudah makan pudingnya. Ya kan, nanti kita beli lagi yang rasa lainnya teman-teman ya. Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe teman-teman. Dan loncengnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Beli juga teman-teman ya. Dicoba di rumah ya. Gampang masaknya dan rasanya enak.